Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Kali ini kami ingin membahas sebuah papan menarik dari ajang Denis Sakul Memorial Cup 2024. Ini adalah papan nomor 8 pada sesi ketiga babak final dan babak konsolasi. Ingat, babak final dan babak konsolasi memainkan papan yang sama. Di banyak meja, kontrak berakhir di 3 klub double. Ya. Biddingnya adalah utara buka dengan 1 hat, timur dengan 5-5 minor, lakukan tawaran unusual 2 notram. Ya. Dan didobol oleh selatan dengan poinnya, artinya penalti di salah satu minor, ya. Barat memilih bid 3 klub pas-pas dan cocok minornya dan didobol tentunya oleh selatan. Oke, dan utara memulai permainan dengan Ashad dan selatan mengasih sinyal ya main angka 6, ya, apakah itu Lavintal atau counting, umumnya Lavintal, ya. Dan Anda tentu melihat gimana nih caranya, ya. Dari penawaran terlihat bahwa selatan pegang 4 kartu klub dong, masa dia penalti dengan 3 kartu klub sih, ya. Barat lead as, ya, tentu dengan as king, ya. Menang dengan ashat pertama, ya, Anda loser berapa? Anda loser 1 atau 2 loser diamond, ya. Klubnya udah pasti 2 paling kurang, ya. Udah 4 loser kelihatan, tapi klubnya 4-1. Dami bisa di forcing dari hat sehingga nanti trufnya panjangan selatan daripada dami, ya. Utara kemudian kembali klub queen. Ya, 10 queen. Kelihatan, ya, tanpa melihat dengan tanpa dengan kartu terbuka pun sudah ketahuan bahwasanya selatan pegang 4 kartu klub dan kembali hat, betul, forcing, ya, hat yang ditruf oleh dami. Ini kita lihat permainan terjadi di view graph, ya. Main speed ke as dan salah main diamond, 10 diamond menang queen. Dan kembali hat lagi. Truf, king diamond, as, hat. Truf dengan angka 9 di selatan. Sehingga kontraknya terakhir mati 2. Seperti terlihat di sini di sebelah itu kontrak 3 notram. 3 klub double, ya. Kontrak. Kok bisa, ya? Mari kita lihat apakah kontraknya bisa diselamatkan dengan defense seperti tadi, ya. Ini seperti terlihat king speed menang, clever as, ya, kalah satu trik club lagi, ya, udah kalah 5 trik, ya. Putra selatan udah 5 trik, tambah satu trik 6 trik mati 2. Mari kita lihat di mana kunci permainan ini, ya, kunci. Nah, ini dia leadnya Ashad, ya. Sebetulnya kalau kita bermain diamond dengan betul, kontraknya bisa diselamatkan, loh. Oh ya, mati 2, masa 2 trik bedanya, ya. Coba kita lihat, ya, Ashad, ya, tadi yang ke-6 balik klub 10 queen, ya. Small, ya, balik hat enggak pernah, ya, truf main speed tadi, ya, kita bermain tadi yang tadi speed, nah, main diamond. Kunci dari diamond, apa, kontrak adalah memain diamond dengan benar, apa, betul. Coba misalnya Anda main declare, apa, barat tadi main kecil, declare main king. Terus apa?
Nah, sekarang kita berhitung ya. Dari leadnya kelihatan Barat as king heart. Dan dengan main king diamond menang, as diamond dong 11. Udah kelihatan 11 poin. King queen clover di timur. Di selatan ya. Di sebelah kanan, king clover di sebelah kanan. Apanya itu aja dia dobol? Enggak mungkin lah. Masih. Yang benar aja. Pasti ada yang lain ya. 7 poin mungkin enggak ya dengan queen diamond aja, king queen clover dengan queen diamond. Rasanya enggak juga ya. Kemungkinan besar adalah dengan queen speed juga ya. Ingat loh, ini double pot score, bahaya sekali ya. Nah, kalau Anda bisa apa? Declare bisa berhitung demikian. Loh, dari mana dia dobolnya? King queen clover. Kalau nggak ada queen diamond, Pak ya. Kalau queen diamond di barat, di utara ya pasti queen speed ya. Tapi kalau ada queen diamond di selatan, mungkin nggak dengan queen speed. Harusnya mungkin. Masa 7 poin dia dobol sih? Yang benar aja. Nah, dengan demikian finesse speed adalah solusinya ya. Check menang. King speed. Buang diamond. Break speednya. Sekarang baru main diamond. Apapun yang dilakukan defender tidak bisa menghalangi declare dapat 9 trick ya. Main kecil misalnya menang queen. Balik heart. King, truth. Diamond. Truth ya. Main speed yang bebas. Buang diamond. Selatan kena end play di truth. Mari kita ulangi dengan balik apa? Menang as diamond juga nggak ada pengaruh ya. Nggak ada yang pengaruh ya, main 10 diamond. Sekarang misalnya kita ambil as diamond. Sama aja kan, nggak ada pengaruh, nggak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya, kontraknya akan tetap masuk. King heart, ya truth. Ada kok ya. Diamond, truth. Speed, discard, diamond. Kena MP di truth ya. Cuma dapat 4 trik di utara selatan ya. Kontraknya masuk. Tapi apa memang tiga klub itu selalu bikin kalau gitu, kalau main gas diamond betul? Gak juga ya. Terus gimana dong defense-nya yang betul agar kontraknya bisa mati? Tiga klub double. Jadi defense yang betul adalah, nah kita coba berhitung. As heart ya. Tadi kita lihat club 10 queen. Jadi kalau tadi, kalau kita defense balik heart atau balik speed, kalau dia finish speed ya pasti masuk ya. Mainnya betul masuk, kalau gas diamondnya betul masuk. Kalau gitu gimana caranya mati? Nah, kita lihat trick defense ya. Trick defense dari utara selatan adalah satu trick heart ya. Dua trick club, gimana pun main clubnya tetap dua trick club ya. Harusnya dua trick diamond. Kalau barat declare itu tidak sempat nerf diamond ya. Tidak sempat nerf diamond, losernya kita suruh main di dummy terus, forcing dengan hat terus kan di dummy main. Kalahnya minimal 2 trick diamond, 1 trick asat, dan 2 trick club. Jadi main yang betul adalah kembali club ya. Kembali 9 atau king, boleh ya. Boleh lah. Jack menang misalnya. Oke, dia finish speed ya, seperti tadi ya, nggak ada masalah. Speed. Jack menang. As speed. Main diamond betul lah misalnya. King ya. Main diamond ini
timur harus main selatan, harus main queen ya, selatan ya bukan timur, queen menang dan dia kembali king club, sehingga loser deker adalah udah kalah 3 trik club ya, 3 trik ya, jadi kalahnya satu diamond lagi dan satu club lagi, kontraknya mati satu. Oke, jadi menarik sekali ya kartunya ya, harus menyerah apa korban atau trik di club di truf agar kontraknya bisa mati. Jadi apakah main diamond ke jack itu salah? Ya guess ya, karena bisa saja yang selatan ini pokoknya king queen clubber sama as diamond ya, kalau kayak gitu kartunya pasti di double juga ya, triknya udah banyak ya. Tapi bisa juga yang kayak tadi as diamondnya di kiri ya, guess. Jadi main diamond salah itu nomor, kalau salah kontraknya mati 2, kalau benar kontraknya masuk kalau defense seperti tadi. Tapi kalau kembali king clubber atau kembali club gede itu kontraknya dijamin mati 1 kalau main diamondnya betul ya, masih ada defense namanya diamond betul. Oke, di sebelah bagaimana terjadi? Coba kita lihat di sebelah ya, 3 club double kontrak ya, leadnya club ya, leadnya club queen, kembalinya padahal udah beat heart ya, kembalinya speed ya, agak merepotkan as dan main diamond. Nah ini kunci nih diamond ya, kalau dia mainnya as sudah bisa dimatikan ya, kontraknya udah susah mati. Kalau misalnya dia main kecil king, dia finish to speed, kontraknya nggak bisa mati ya, hatnya kebuang karena nggak lead hat. Jadi menang as nanggung kalau harus balik hat, hat hat sama mainnya, kunci dari main diamond ya. Kalau main diamond betul kontraknya juga akan masuk, kalau main diamond salah kontraknya akan mati 2. Oke guys, demikian video kita kali ini. Ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.